Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvari Megap. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana caranya untuk membuat tulisan terbalik atau kata-kata terbalik di status lain teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang ingin menggunakan cara ini biar lebih unik, biar lebih kreatif gitu ya, kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini. Oke, karena video ini sangat singkat sekali, jadi jangan di skip-skip. Soalnya kalau kalian skip-skip, kemungkinan nanti bakalan ada yang error teman-teman ya. Jadi jangan di skip-skip, oke. Nah, jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian buka aja dulu di sini LINE-nya. Kalian harus login terlebih dahulu, teman-teman ya. Kalau kalian yang belum punya akun, kalian bisa cari aja video saya cara untuk membuat akun LINE, teman-teman ya. Nah, kita cari di aplikasi lokal. Nah, ini dia ada LINE. Nah, di sini kita sudah masuk ke LINE, tinggal kita buat aja story baru yang menggunakan kata-kata terbalik. Caranya itu simpel banget, tinggal kalian klik aja di sini obrolan. Sini ya, cara buat story ya, nah seperti ini ya, tinggal kalian klik aja di sini, izinkan, terus tinggal kalian masukin aja. Misalnya di sini saya mau pakai orang ini, jadi teman saya aja seperti ini. Kemudian tinggal kalian masukin aja di sini, ceritakan mau menanda, dan ini kata-katanya itu kita buat terbalik teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian buka aja browser kalian. Kalian bisa bebas pakai Chrome, bisa pakai Mozilla, bisa pakai UC browser. Yang penting bisa buat browser teman-teman ya, ada paket internetnya. Nah, di sini saya mau pakai Chrome aja. Kita tungguin. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian buka aja tab baru teman-teman ya. Kita buat tab baru, kemudian kalau sudah langsung aja kalian ketik flip text teman-teman ya, flip text. Nah, kemudian kalian pilih aja yang paling atas sendiri ini, www.fliptext.org. Kalian ketik sesuai dengan keinginan kalian teman-teman ya, di bagian yang atas. Misalnya di sini saya ketik ini hanya tutorial seperti ini ya. Langsung aja klik tambahkan sesuai dengan keinginan yang kalian mau ambil. Misalnya di sini ya, ini hanya tutorial, saya klik salin. Nah, langsung aja saya buka lagi linknya seperti ini. Nah, langsung di sini kalian klik tahan, kemudian klik tempel teman-teman ya. Nah, nanti bakal otomatis menjadi terbalik ya, jadi lebih unik lah ya, beda dari yang lain. Nah, kalau sudah langsung aja klik posting seperti ini. Nah, nanti bakalan jadi ya hasilnya seperti ini teman-teman ya, jadi lebih bagus dan lebih unik lah ya. Nah, jadi begitulah caranya, kalian tinggal ikutin aja tutorial ini, jangan di skip-skip, nanti bakalan hasilnya seperti itu. Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.